Welcome back to my channel Rumah MJ Movies with me MJ. Pada kesempatan kali ini Rumah MJ Movies akan mereview film Bullet Train. Bullet Train adalah film komedi aksi Amerika tahun 2022 yang dibintangi oleh Brad Pitt. Film ini diangkat dari novel Jepang Maria Beetle karya Kotaro Isaka. Bullet Train berkisah tentang seorang agen profesional yang mendapatkan tugas untuk mengambil sebuah koper berisi uang di sebuah kereta peluru jurusan Tokyo-Kyoto. Tugas ini terlihat cukup mudah, tapi dalam prosesnya ternyata lebih sulit dan dramatis dari yang dibayangkan. Di Tokyo, seorang pria Jepang bernama Yuichi Kimura pergi menaiki kereta peluru untuk membalas dendam karena anaknya ada yang mendorong jatuh dari atas gedung. Dan seorang agen dengan kode nama Ladybug yang diperankan oleh Brad Pitt. Ditugaskan oleh Maria Beetle yang diperankan oleh Sandra Bullock untuk mengambil sebuah koper yang berisi uang di kereta peluru tersebut. White Dad membayar dua orang pembunuh bayaran, The Twins, untuk membawa anaknya dan koper itu menggunakan kereta peluru yang sama. Keadaan menjadi kacau setelah Ladybug mendapatkan koper itu dan si anak, White Dad mati mengenaskan. Dan juga Yuichi yang bertemu dan disandra oleh cewek ABG The Prince yang diperankan oleh Joey King. The Prince menyuruh Yuichi membunuh White Dad. Kalau tidak mau, maka nyawa anak Yuichi akan melayang. Rangkaian demi rangkaian peristiwa pun terjadi di kereta cepat itu. Semuanya bermuara pada satu orang yaitu White Dad, antagonis terakhir di film ini. Di sepanjang film juga diceritakan siapakah sebenarnya White Dad dan apa hubungannya dengan sejumlah karakter yang naik kereta peluru itu. Sayangnya, film ini berjalan terlalu pelan untuk membangun cerita. Jadi akan terasa kurang greget ketika mulai mendekati klimaks. Belum lagi banyak flashback di film ini. Sejumlah adegan terasa tidak diperlukan hanya karena film ini ingin menciptakan komedi di dalamnya. Tetapi dengan penampilan Brad Pitt yang tidak diragukan lagi dan juga didukung penampilan para pelakon lainnya yang berlabel aktor dan aktris Hollywood seperti Joey King, Aaron Taylor, dan juga Sandra Bullock, membuat film ini jadi menarik dan enak ditonton. Kesimpulannya, dengan apiknya koreografi yang ditampilkan, meski lokasinya sebagian besar terjadi dari gerbong ke gerbong, dan segala keseruan, kelucuan, hingga baku hantam, dan dengan rating 7,3 dari 10, Bullet Train adalah film yang wajib ditonton. Kalau
ada yang mau menambahkan atau punya pendapat lain atau punya rating sendiri untuk film ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan review film Bullet Train. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.